Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alva Remake. Oke nih, jadi kalau kalian yang pengen top up diamond ya, kalian tinggal ikutin aja tutorial kali ini ya. Karena tutorial kali ini simple banget. Nah, pertama kalian tinggal copy dulu di sini ID kalian. Nah, yang itu 579 itu ya. Kemudian jangan lupa lokalnya juga kalian ingat-ingat juga ya. Nah, kemudian kalian masuk ke browser kalian bebas. Di sini saya pakai Chrome, kalian bisa pakai UC browser. Kemudian kalian ketikkan kode shop, teman-teman ya. Kode shop. Jadi di sini itu menurut teman-teman saya semuanya itu ya, menurut mister-mister saya itu katanya pakai kode shop itu lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, di sini saya pakai kode shop, kalian buka dulu webnya di sini kode shop. Nah, di sini kalian disuruh masukin pengin pakai pulsa atau pakai dana atau pakai yang lainnya juga bisa, banyak pilihannya, atau bisa dari transfer rekening juga bisa sesuai dengan keinginan kalian ya. Tapi di sini saya nanti bakalan pakai dana aja ya. Nah, di sini kita cari game apa yang pengen kita isi diamond. Misalnya di sini saya pengen isi diamond Mobile Legend ya, game viral banget ini ya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan form yang telah diberikan. Di sini yang pertama kita disuruh memasukkan ID-nya terlebih dahulu. Jadi di sini itu aman banget teman-teman ya. Soalnya kita nggak perlu masukin password, nggak perlu masukin sandi gitu ya, nggak perlu. Kita hanya menggunakan ID kita, ID game kita ya. Nah, di sini langkah kedua kalian disuruh memasukkan nominal untuk berapa sih nominal top up yang kalian pengen itu. Nah, kalau kita klik ya di bawahnya itu pembayarannya itu bisa berubah-ubah dan ya sesuai dengan keinginan kita ya. Misalnya di sini kan saya pengen pakai dana nih ya, saya pilih pembayarannya via dana. Nah, kemudian yang terakhir kalian masukkan dulu emailnya, kemudian klik beli sekarang, dan otomatis detail pemesanan kalian bakalan langsung muncul. Nah, tinggal kalian oke. Kalau sudah, kalian kemudian klik lanjut. Nah, otomatis kita bakalan langsung masuk ke dana. Nah, pertama kita masukkan dulu nomor kita, nomor HP dana kita ya. Nah, kemudian bakalan langsung dimasukin PIN kalian. Nah, kalau kalian sudah memasukkan PIN, kita langsung aja klik bayar karena dana kita sudah tersambung dengan kota shopnya. Dan otomatis bakalan muncul pembayaran berhasil. Dan kalau kita buka kota shopnya, itu juga muncul kalau pembayaran kita telah berhasil dan dia bilang makasih ya. Kita sama-sama aja gitu, oke? Nah, kemudian saya pengen ngecek diamond saya yang sudah saya top up ini apakah sudah masuk atau belum ya. Nah, jadi kalau kalian yang sudah top up, kalau emang belum masuk ya, kalian harus reload dulu, kemudian kalau kemudian tinggal buka lagi, oke? Oke, teman-teman. Bye. See you on next video.